Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat TA, nama Aminuddin atau yang berjuluk si Orangutan Boy, akhir-akhir ini tentunya sudah semakin dikenal, terutama oleh masyarakat pecinta MMA. Dan kita sudah menyaksikan dua kali pertarungan di One Fight TV One, Aminuddin meraih kemenangan berturut-turut. Dan kali ini, seperti yang pernah diungkapkan di media sosial oleh Aminuddin, ia pun menyempatkan diri untuk pulang kampung ke Kabupaten Kota Tinggi Barat, tepatnya desa tempat tinggal dia asal, yaitu Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada. Nah, Sobat TA, kita emang kemarin tidak sempat hadir langsung pada saat Amin menginjakan kaki di Kota Manis Pangkalan Bun, kemudian datang ke rumah orang tuanya di Desa Lada Mandala Jaya gitu ya. Tetapi alhamdulillah Aminuddin pada malam harinya sempat berkumpul bersama rekan-rekan anak muda, para atlet MMA Kabupaten Kota Tinggi Barat yang juga biasa berlatih di Adia Fighting Club milik Mas Angga Prayoga, dan sempat melakukan coaching klinik untuk berbagi ilmu lah, karena bagaimanapun dia sudah memiliki sebuah pengalaman yang luar biasa dan tentunya sangat dibutuhkan oleh kawan-kawan anak muda di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan pertemuan sangat santai, ada beberapa teman Aminuddin di masa sekolah juga itu ya, dan momen ini tentunya kita berharap bisa memberikan spirit bagi anak-anak muda yang memang mencintai olahraga ini, dan mudah-mudahan ke depan juga muncul Aminuddin-Aminuddin lain dari Bumi Mariting Batu Aji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminuddin, atlet One Pride TV One. Ingin memberikan semangat kepada pemuda-pemuda Kobar untuk menyalurkan bakat dan hobi bela dirinya di dunia bela diri yang ada di Kobar. Ada kickboxing, ada Muay Thai, ada MMA yang udah dibikin di komunitas kita, Adia Fighting Club, yang tempatnya di Jalan Bayangkara. Silakan datang ke sini untuk berlatih, untuk belajar sama-sama. Pemuda-pemuda Kobar, jangan takut bermimpi, kita harus mengejar mimpi kita sampai di mana. Dan saya sudah membuktikan, saya berani bermimpi untuk tarung di One Pride MMA, dan saya bisa. Jadi jangan menyerah, walaupun kita berada di kota kecil, tapi pasti bisa kita untuk bertarung atau berprestasi di tingkat nasional, bahkan internasional, pasti bisa. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita berada di Adia Fighting Club yang berada di Jalan Bayangkara, Pasir Panjang. Dan luar biasa malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, si Orangutan Boy Aminuddin, yang dua kali sudah meraih kemenangan di arena One Pride TV One. Dan untuk itu kita berharap mudah-mudahan anak-anak muda Kobar bisa meraih prestasi sebagaimana diraih oleh saudara kita Aminuddin. Dan sekali lagi, jangan berkecil hati, kita harus punya percaya diri bahwa kita pun mampu meraih prestasi yang terbaik. Dan kita doakan juga mudah-mudahan Aminuddin bisa meraih prestasi yang terbaiknya di tingkat nasional, bahkan kalau mungkin kan di tingkat internasional. Semangat untuk kita semua. Kota Waringin Barat, jaya! Kota Waringin Barat, jaya! Kota Waringin Barat, jaya! Amin. Juara!